merayakan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-71 tahun 2016. Kodim 1022 Tanah Bumbu bekerjasama dengan Pemkab Tanah Bumbu mengadakan tablik akbar. Acara tablik akbar mengambil tempat di markas Kodim 1022 Tanah Bumbu. Selain dihadiri langsung oleh Komandan Kodim 1022 Tanah Bumbu Letkol Infantri Stakim, juga turut hadir Bupati Tanah Bumbu Mardani Imamin, Wakil Bupati Tanah Bumbu Sudianor, Kapolres Tanah Bumbu AKBP Kus Biantoro, serta para pejabat di Tanah Bumbu juga warga. Menurut Bupati Tanah Bumbu Mardani Haji Mamin, tablik akbar ini tak hanya berhenti sampai di sini, namun akan terus dilaksanakan tiap bulan, mengambil tempat yang berbeda seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu selama 10 bulan. Ilham Zulkarnain, laporan untuk Channel 18.